DPD PDIP Bali melaporkan sejumlah akun media sosial ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Bali terkait berita hoax yang mengatakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak sehat, bahkan sudah meninggal. Dari pantauan koran Bali Express, banyak 11 orang pentolan PDIP Bali yang dikomandoi mantan Wakil Bupati Klungkung, Cokorde Gede Agung mendatangi Polda Bali Selasa 14 September pukul 9 Wita. Kepada awak media, Cok Agung menerangkan total sebanyak 12 akun media sosial dilaporkan tentang tindak pidana penyebaran berita bohong terhadap Megawati yang dilakukan secara terpisah pada Kamis 9 September. Sementara itu, Wakil Sekretaris Eksternal DPD PDIP Bali Imade Suparte mengatakan akun-akun tersebut dilaporkan serentak oleh DPD atau DPC di daerah lainnya sebagai bentuk solidaritas dan loyalitas petugas partai. Laporan telah diterima di Reskrim Sus Kombespol Yuliarkus Nugroho dan di Reskrimum Kombespol Ari Satrian yang menduga ada yang mendalangi di balik kepentingan politik tertentu. Tim Bali Express melaporkan.